Namanya siapa? Nama kayak Munyakin. Siapa? Munyakin. Siapa? Munyakin. Mutohir. Munyakin. Musafir. Musafir. Munyakin. Oh, sebut angin. Ini kayaknya ada yang salah nih. Bukan masuk angin. Oh, aku tahu. Ini ada yang salah nih. Mujair. Munyair ikan. Sama. Munyakin. Ini ada yang salah nih sebentar. Oh. Siapa namanya? Munyakin. Masih aja lo. Ada apa, Mas? Sekarang, Mak. Nama saya Mujakir, Mas. Oh, Mujakir. Muka jarang mikir. Oh. Iya. Gimana, Mas, ada keperluan? Mas suka bersih-bersih kan? Iya. Nih, saya bersih-bersih di online. Oh, di online kan. Iya. Om Muzakir. Ya, jadi emang tukang bersih-bersih. Mau dibersihin apa? Saya biasanya sih bersihin hati yang buruk, Mas. Alhamdulillah. Hati Mas sendiri gimana? Busuk sekali. Bersih dong, Mas. Gitu. Silakan, Mas, duduk. Iya, saya nyuruh dong. Mas duduk. Iya. Ini saya lihat banyak sekali tempelan-tempelan ini apa ya? Iya, ini tuh supaya berwarna kelihatannya, Mas. Okay, okay. Karena kehidupan saya tuh sumpek. Nah, kalau kayak seperti ini kan jadi berwarna. Itu bukannya kertas lipat yang bisa buat main anak-anak itu, main origami? Iya, origami. Kayaknya ya. Ya kan kayaknya. Karena kebetulan bapak saya kan dari Ciamis. Iya. Ciamis. Nah, ibu saya dari Tasik. Iya, Tasik. Nggak terus. Ya, urusan sama origami apa? Kita bahas kan kalau origami itu identik dengan negara Jepang. Iya. Iya kan? Kebetulan bapak saya Ciamis. Ibu saya Tasik. Terus? Ya gak ada usahanya. Origami dari Jepang. Iya. Ya gak ada hubungannya. Ya gak ada. Terus masalahnya di mana? Ya gak usah diomongin dong. Nah kan saya mau memperkenalkan orang tua. Tolong bantu nih. Anda tolong bersih-bersih di rumah dia. Di salon sekarang. Aku. Sekarang, Mas. Coba lihat dulu alat-alatnya. Oke, boleh. Bawa apa bisa aja? Duduk dulu, Mas? Bisa. Yang pertama. Sabunnya lagi. Besar banget. Iya. Sabu ini tidak hanya untuk sampah si jumpluk, tapi sampah yang bertebaran. Oh. Bisa langsung sekali sapu, langsung bersih, dan memakai ini ribet. Ya. Kalau ribet ngapain diperkenalkan dong. Tapi kan yang namanya manusia kan tetap usaha, Mas. Bagaimana caranya bersih. Gitu. Ini yang pertama, sapu. Ini namanya sapu galabag. Sapu galabag. Gede. Galabag itu gede, Mas. Mas, sepertinya sapu ini bukan untuk membersihkan lantai deh. Membersihkan apa? Membersihkan masa lalu mantan dari hidupku. Ini wanita ini penuh dengan kebohongan, Mama. Kenapa bohong, Pak? Iya, orang dia mau nikah ngomongin mantan. Jatuh lagi tuh. Oh, jatuh lagi tuh. Jatuh. Aduh, ada yang jatuh. Ini sapu lidi, Mas. Wow. Iya, ini tidak hanya untuk menyapu, Mas. Tapi kalau misalkan ini lagi nyapu nih. Misalkan malam-malam ada nyamuk. Kena. Iya, kena dong. Hebat ya. Mas bisa bantuin? Mas sendiri malah enggak bisa. Iya. Sepertinya sapu lidinya istimewa sekali ya. Iya, ini selain istimewa juga. Susah masukinnya. Itu barang mahal, Mas. Nyusahin masukin enggak bisa. Jangan dilihat. Ini tuh namanya sapu nyere. Sapu nyere? Iya, seuyunan ini. Sapu lidinya boleh buat saya gak, Mas Muzair? Beli dong. Ya. Masa buat kamu? Sapu nyere pegat simpai. Soalnya iya, tuh betul. Ada tutupnya tuh, Mas Muzair. Jadi sapu nyere itu sapu lidi, nyere. Mas. Jadi diikat. Ini kan satu-satu nih. Iya. Ini ikatnya, ikatan keluarga. Bisa. Menjadi satu. Oh. Karena apa? Kebersamaan, Mas. Kalau satu misalkan. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa, harus rame-rame. Kalau rame-rame gotong royong. Bisa disapu, gotong royong. Wah. Wow. Bagus filosofinya ya. Oke. Nah, ini, Mas. Ini apa ya? Pasti samurai. Samurai pedang. Pasti samurai. Iya sih. Kenapa lu? Samurai. Sapu lagi. Kok masih sapu lagi? Apa bedanya? Tidak perlu dijelaskan, ya. Oh. Ini dari ukurannya, Mas. Beda. Oh, bedanya. Mas bisa bantuin saya? Lagi. Kelihatannya lebih rame ya daripada yang tadi. Yang lain biarin saya, Mas. Saya aja, saya nggak enak sama Mas. Ini dari segi... Ah, kemoceng!
Ini apa, Mas? Moceng. Ini untuk membersihkan debu-debu. Oh. Ini apa spesialnya? Moceng kan biasa aja. Tapi gagangnya nggak biasa. Ini kalau nggak salah nggak melihat, Ibu, gagangnya begitu gedenya. Oh iya. Ya kan? Ini kalau dibersihin debu, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Oh, butiran debu. Iya. Aku terjungkruk. Maaf Mas, gak tahu lagunya Mas. Aku terjungkruk. Udah itu aja sih Mas, gak ada lagi. Ini dari masing-masing harga berapa? Ini harganya variatif sih. Sabar dong Mas Muzakir. Saya orangnya disipliner. Disipliner. Waktu. Nah, ini lentera Mas. Lentera untuk apa nih? Jagalah hatimu. Engkau berdaya. Jagalah hati. Lentera hidup ini. Itu Mas. Mas Muzair. Ya. Dapat salam dari Agim. Oh, salam balik. Oh, betul tidak. Ya. Nah, itu apa Mas? Pas angin. Jadi ini kalau dinyalain muter Mas. Tuh. Iya, namanya di mana-mana pasangnya. Di mana-mana begitu, apa spesialnya? Di sini ada baterai Mas. Jadi kalau misalkan enggak tet. Hah, kan muter. Iya, mati. Nah, berhenti. Berarti itu habis baterai. Iya. Takutnya Mas enggak ngerti. Iya. Udah sih Mas, itu aja Mas. Oke, sekarang masing-masing harganya berapa kalau satuan, kalau kita beli borongan berapa? Ini saya kan mau ngabisin barangnya Mas ya. Semuanya aja lah. Iya, berapa? Semua. Harganya? Loh, kok ditanya harga? Kan saya mau beli. Oh, saya jualannya? Nah, iya. Ini 150. 150. Ini 200. 200. 300. 300. Ini 150. 150 ini? 50. 800. Total semua? 850 ribu. Ini 5 juta. 5 juta. 5 juta 800 ribu. Lenteranya mahal. Kalau diambil semua? 1 juta setengah. Mas, saya ambil semua, ambil semua. Ambil semua. Gak bisa Mas. Kok gak bisa? Belinya harus satuan. Jangan beli, ini harus semua borongan. Saya juga mau beli soalnya. Ini gak bisa dibeli semua. Bentar, kita ulang ya. Iya, oke. Berapa? Ini 150. 50. 200 ribu. 200. 400. 400. 150. 400. 50. 5 juta. 5 juta. Total jadi 5 juta semua. 1,7. Naik lah. Naik lagi 200. Ya naik kan gak apa-apa. Orang sekolah aja ada naiknya. Saya beli semua. Gak bisa semua. Mas maunya apa? Belinya harus satuan. Ngapain bilang kalau semua 1,7? Yang suruh ngitung siapa? Saya. Mas yang salah. Orang saya gak suruh ngitung. Saya itu suruh beli ini. Satuan belinya. Gimana kamu? Mau gak? Mau beli semua. Tapi kalau semua kan lebih murah. Itu saya berani nawar dikit boleh? Enggak dikasih ini satuan. Satuan dia punya satuan. Satuannya Mas Jakir bawa pulang aja. Mas Jakir bawa pulang aja, kita enggak jadi beli. Enggak jadi. Bagus kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih.